Bagus, Masya Allah. Kalau kau Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, kata-katanya lo gerak aku terus banjir. Maksudnya mau PK? Atau Boleh, mau boleh. menyapa doang? Boleh, boleh PKI. Enggak, tapi kita semua kan emang harus semua. Iya, ah. Begini. Alah, abang step tuh guys. Ih, suara nyanyi Arabik lu, Ji. Aku kembar juga, Ma. Gabung. Din. Din. Iya. Dit, dinet, berarti dit, dinet ya? Dindit, 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 oh. Bukan dindinet, dindit. Oh, berarti kalau manggil kalian dindit. Iya, betul. Dindit itu kalau bahasa di Sunda itu ada, berangkat. Berangkat, dindit itu berangkat. Iya, ya, artinya guys, berangkat. Berangkat. Ya, yuk, dindit. Berangkat, dindit. Oh, dindit. Gini berangkat beneran tapi iya dindit indit itu mah hah indit itu berangkat salah emang ini ada salah katanya indit bukan dindit udah diganti emang nggak tahu itu bahasa apa bahasa Sunda kita bukan orang Sunda kita orang Madura kan kirain kan dindit gitu iya ya, bang sya angkat itu mah tapi yang lebih cahayaan oh iya beda guys iya mah cahaya iya cahaya iya caca apa guys caca apa Bahasa Nu tak ngerti guys, bahasa Madura guys. Mana caca-caca Madura tak ngerti aja guys. Arti kita. Bede-bede. Bede-bede. Iya mengigi. Gitu kan? Bahasa Madura gitu kan? Bede-bede. Guys, sempat mawar. Bede-bede. Abdi Bogor. Guys, satu lagi. Kenapa? Itu artinya apa? Ada tempatnya bedak sobek. Hah? Iya, itu cuman katanya soalnya hampir mau sama jadi dijadiin satu. Digabung-gabungin. Guys, kali dua, guys. Anu, iya. Tedung apa tedung? Tedung apa tedung? Tedung, tidur. Oh, tidur. Tedung. Guys, kali dua, guys. Oh. Iya, Bangsya. Guys, kali dua. Kacong apa kacong? Kacong cowok. Oh, kacong cowok. Anak cowok. Demak sena. Apa itu? Iya, itu bahasa Madura. Jemak sena. Ya, jemak sema. Jangan dekat-dekat. Poker aja. Gak boleh. Itu jelek. Kotor. Apa itu? Kotor pokoknya. Ya kotor. Blok aja itu. Poker aja apa? Gak boleh. Itu. Oh, itu alat kelamin. Gak boleh. Jorok ya. Iya, jorok. Gak boleh. Cepokeh terbalik ah. Terus. Gak boleh abang, itu kotor. Oh, gak boleh. Iya, gak itu boleh. Kotor, gak boleh ngomong kayak gitu. Gak boleh. Tong ngomong poke. Eh, apa itu? Iya, aku kan ingetin. Oh iya.
Itu ke itu kemaluan perempuan. Bilang palak raja, palak raja. Eh, gak boleh. Abang sana jangan dibaca kalau jangan dibaca. Aku enam. Itu nampaknya. Itu palak raja apa palak raja? Kemaluan pria, pria. Kalau poke? Ya, enggak boleh. Kan udah bilang enggak boleh, Abang sana. Guys, kalian tepinya jangan yang kotor-kotor dong, guys. Yang iya, baik-baik dong. Ajarin yang baik-baik dong. Jangan yang kotor-kotor. Iya, nih, kayak gini kan. Na 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 na. Oke. Oke. Kalau oke. SCTV. Oke. Ya. Na 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 na. Oke. Enggak boleh lah Abang, di sini penontonnya orang Madura semua, jadi tahu, jadi kotor. Oh, enggak boleh ya. Masa pakai kopi ngomong kotor? Kan saya enggak tahu. Iya, makanya kan udah dikasih tahu, kenapa dibaca ulang-ulang? Biasa aja sih. Dosa besar, betul. Bilang. Dosa besar. Guys, kalian typingnya yang baik-baik di sebelah, guys. Iya. Ajarin, ajarin yang betul-betul. Cek ben seramben, guys. Bere di mah, bere di mah. Ada di mana? Ada di mana? Oh, gitu. Ya, betul. Bilang. Ratin, ratin. Oh, iya, cantik. Jelas. Aku kita itu jelas. Ratin. Oh, ratin itu cantik. Ratin. Yeah. Kalau di Sunda ada itu ratin. Apa itu? Apa? Cuma nama ece-ece gitu di sini. Apa itu ece? Apa ece-ece? Ya. Ratin ibi-ibi gitu, ratin namanya. Diratin. Kalau tomat di sana apa? Tomat. Oh, tomat. Di sini ada juga ranti namanya. Oh, ranti. Iya, ranti. Oh, berarti yang nama oh arti daripada yang namanya ranti berarti tomat itu. Gitu juga konsepnya. Iyalah. Tapi aku senang juga sih apa sih namanya latihan bahasa gitu. Ya, tapi diingat ya, kalau ada yang tapi kayak gitu gak boleh dibaca lagi. Gak usah dibaca. Apa? Jangan lupa lagi. Tadi apa? Kenapa? Tadi teh apa? Typingan apa? Tadi lupa lagi. Jangan, gak boleh. Gak boleh. Itu kotor. Kabang sana gitu, Mang. Itu kotor. Kabogo itu apa artinya, Abang? Pacar kalau kobogo. Oh, kobok pacar. Ya. Sana terayut. Sana terayut. Bokok, bokok, colok. Hah? Apa bokok colok? Ya, itu bokok colok. Itu kayak makanan ciri khas orang sini gitu. Betulan. Ya, jadi bener. Bener, jadi bokok colok itu nah, banyak sih, jadi maknanya itu banyak-banyak kalau colok. Bisa bohong. Bener. Di sini makanan. Hah? Di sini bilang bohong. Iya. Aku jarang ngebohong malam Kamis. Ya, kenapa lu ragu siapa? Bekok itu kentut ya, katanya. Apaan kentut corok banget gitu. Cimbeloid. Ah gitu, cimbuloid. 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 Nah gitu. BN Jubek. Apa? Apa? Bekna Juba. Jelek. Kamu jelek. Kamu jelek. Bekna Jini. Kenapa? Nah, anak ini. Kok ini banyak? Ternyata banyak juga ya orang Madura ya. Iya, di Abang Sanet banyak orang Madura berarti. Banyak, pasti. Tapi aku dulu pesantren di Banten kan, pesantren di Banten kan. Banyak itu orang Madura. Warung-warung semua orang Madura. Warung-warung? Jual apa? Jual sate? Bukan, warung-warung grosir kayak gitu, warung-warung biasa. Oh, warung Madura.
Madura ya. Itu yang lagi viral ya. Yang 24 jam itu. Ya, itu baik kebanyakan warung Madura, orang Madura warung kalau di sana. Tapi benar salut orang Madura itu ada di mana-mana seluruh dunia ya. Benar. Di Mekah aja itu orang Madura kebanyakan. Mekah Madinah. Yeah. Banyak yang merantau ke sana. Iya, Mekah Madinah banyak orang Madura. Oh, abang udah pernah nyampe Mekah? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita nyusul ya guys. Guys, dua lope guys. Dua lope. Kalau di sini kalau orang Bandung itu cuman orang tukang jual siomay. Oh, ada juga tukang siomay di situ. Iya, kebanyakan orang Bandung. Teh bilang sanut burut. Apa itu burut? Enggak boleh. Jarak. Oh, itu jarak. Kalau di sini berapa, Neng? 1000. Seribu, Neng? Berapa, Neng? 1000. 1000. Enggak gitu nadanya. Kalau orang Sunda itu kayak gini nadanya. Berapa, Neng? 1000. 1000. Iya, itu kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi itu cewek. Jadi berapa, Neng? 1000. Gitu. Kalau makanan Sunda itu khas Bandung, Sunda itu apa? Banyak. Seblak. Seblak dari Sunda, karedok. Karedok. Lotek. Okay. Abang terus suka peuyeum, peuyeum Bandung. Peuyeum. Apa itu peuyeum? Peuyeum itu tape. Oh, tape. Ya, kan itu aslinya orang dari Bandung, peuyeum. Oh. Ya, terus sama kalau Jawa Barat ya, kita ngambil ini Jawa Barat aja. Iya. Gitu. Karena kan Bandungnya juga provinsi kan? Kita ambil Jawa Barat. Di Jawa Barat ada dodol Garut. Dodol. Dodol lagi? Dodol Garut. Domba Garut. Apa? Domba Garut. Mana ada, bohong. Bener. Apa itu domba Garut? Domba, domba. Kambing. Kambing, domba adu. Di apa? Domba adu. Domba adu. Itu domba adu yang tanduknya kayak gini. Iya, itu diapain? Jadu-aduin. Oh, makanan, abang kita nanya makanan. Kalau makanan, tahu Sumedang, Cimol Bojot, tahu Co, Cianjur, nih, tepes tahu berit. Tahu Sumedang, itu kan di Bandung, kenapa ada tahu Sumedang? Tahu Sumedang, itu aslinya dari Sumedang, bukan dari Bandung. Iya, jadi di Jawa Barat itu ada nama kotanya Sumedang gitu. Dan disitulah salah satunya dulunya ada, dan sampai sekarang juga masih ada keraton di Sumedang. Gitu. Di sini karena, juga. Karena Sumedang itu kebanyakan Raden kalau di Sumedang. Raden Panji. Ya, Raden-Raden. Jadi pada zaman dulunya itu banyak Raden-Raden. Oh iya, RR namanya, RR, siapa? R Sanut gitu. Iya, kan. Walah. Iya. Bisa. Sorapihanet, apa Sorapihanet? Ntar abang lah, kapan-kapan main ke Madura. Insya Allah, Sanut pernah ke Madura ke Bangkalan. Ke Bangkalan, jauh masih. Ya. Kalau Bangkalan ke kota kita, jauh masih. Berapa lalu jam dulu ya? Dulu pernah ke Madura, ke itu ke Bangkalan, ziarah, cuman ziarah. Wow, cuman ziarah. Ya, ziarah ke Syekh Khalil Bangkalan. Ya? Udah pernah belum? Belum. Parah banget orang Madura. Belum pernah. Cobain lah ke sana. Cuma udah lama banget, udah ada kali puluhan ribu, genap 700, genap. Itu abang tahun berapa ke sini? Tahun 2015 itu kalau nggak salah, 2000 berapa ya, lupa lagi. Udah lama banget. Kita itu masih SD ya, SD kelas 6.
ya 2017 2016 2015, ya antara itulah pokoknya mah. Udah lama sekali ya. Ya udah lama. Biasanya tuh boyongan ya kalau ke itu ziarah-ziarah. Iya, kalau ziarah dari sini kan Wali Songo dulu, terus habis Wali Songo terus disambungin langsung ke Madura gitu. Gak pengen kita kalah. Tapi emang seru sih di Madura. Ya, adem ya bang ya. Panas. Madura panas. Iya. Kalau di tempat abang panas. Gila adem. Kalau tempat saya dingin adem. Sama Malang? Masih dingin sini lah. Bandung itu kan terkenal dengan ademnya. Kota teradem salam dunia. Berarti banyak puncak-puncaknya di situ? Banyak, karena Bandung ini dikelilingi oleh gunung. Gunung. Walah. Di Malang kan juga? Hah? Di Malang kan juga? Malang ada panasnya Malang mah. Kata-kata kita mah dingin, dingin di sana. Airnya aja dingin. Malang nggak dingin, Malang mah. Oh, lebih dingin Bandung berarti? Iya. Kayaknya lebih dingin abang deh. Oh iya sih. Sikapnya. Betul tidak guys, ketawa kan kalian? Ketawa. Jadi sikap tuh. Iya, sikapnya dingin. Kenapa ketawa semua guys? Betul kan? Tapi masih kalah. Kota-kota mana masih dingin Indomaret sama Alfamart? Enggak, kalau AC-nya dimatiin kan enggak dingin. Kalau kalau di Malang, siapa yang mau matiin kedinginannya? Ayo. Iya kan, enggak ada kan kalau masuk ke Alfamart enggak dingin. Katanya pernah ada hujan salju di Bandung, betul? Pernah, pernah. Betul. Itu tahun 80 genep 700 genep 02 04. Tahun itu emang gitu. Betul, emang betul. It, terus ekspresi abang itu pertama kali hujan salju itu gimana? Atau gini? Karena orang jangankan itu ini juga udah pokoknya sebangsa nih cai mah Bandung memang the best. Ya kita pengen ke Bandung. Mainlah makanya. Ya kejauhan, kejauhan tapi. Berapa jam kalau naik mobil dari sini ke Bandung? Oh lah, 2 hari bisa jadi 2-3 hari. Iya, enak naik tut gitu ya guys ya. Iya. Ya udah ya, makasih ya. Oke, makasih ya Bang Sanut. Bye bye. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam.